untuk kegiatan hari ini kita vaksinasi di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor dengan sasaran vaksinasi 1.200. Ataupun pelaksanaan kegiatannya kita melaksanakan secara door to door mendatangi warga supaya warga mau berdatangan ke lokasi vaksin yang telah kita siapkan, yang telah kita rancangkan dari sini. Mudah-mudahan dengan kita datang mendatangi warga, target vaksinasi yang dicanangkan oleh Indonesia melalui program Indonesia Pasti Bisa akan tercapai. Selanjutnya untuk kegiatan ini kita akan tingkatkan terus hingga target dari desa ini yang sekarang baru tercapai di kisaran angka 10% bisa dimaksimalkan, minimal bisa mencapai angka di atas 70%. Ya, Polsek Citere ada target minimal itu 350 minimalnya. Tapi kalau tercapainya bisa melebihi dari target, alhamdulillah. Ini vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac. Untuk kegiatan hari ini di Desa Hambalang ada 3 titik. Titiknya di Kampung Tegal, Kampung Tegal sama Kampung Tajur Tapos. Kampung Tegal sama Tajur Tapos untuk titik hari ini.